Bismillahirrahmanirrahim. Asam rebus nenas. Aku bilang dan baru ni tak ada nak pergi beli apa nama senduk ni lagi hari ya. Ya sayang. Nak pergi Kolaris. Okey. Dan walaupun sebelah kedai runcit saja. Kalau ikut aku, aku tak bubuh dalam udang ke apa ke semua dah. Nak buat asal rebus ni. Tapi sebab HF suka udang, maka aku bubuh lah. Ingat tak juga aku bubuh ketam tak jadi tu hari kan? Bukan hanya dia jadi pelik rasa kan. Tapi udang not bad lah. Baru ni pergi London, tanya betul-betul kat tuanku resipi. Sebab aku lupa lama dah tak buat benda ni. Berapa tahun dah tu yang tuanku main masak di rumah tu. Lepas tu ingat-ingat lupa. Selalu bila aku buat tak jadi. Rupanya apa tak silap kita tak tahu kan. Ni baru ni rekod apa tu aku cakap kat short London tu. Ha, ni buat memang asal sama lah. Asam rebus nang-nah. Eh, CSG, tak rasa. Cukup dekat manis je. Aku rasa okey dah lah. Mulut aku lah. Tak mau manis sangat kan. Tapi dia melugai. Pedas elok dah. Hang tulis kan tadi resipi? Bekah? Ni kalau HF ni dia goreng telur dadar pun dia suka dah. Okay. Okay. Susah mana dah lah kan. Nanti dia melukai. Jadi kan. Alhamdulillah. Buka tak dapat je lah hadiah-hadiah orang bagi ni. Ni mooncake. Supplier Cina aku bagi. Mai dah musim puja hantu dia paling. Hantu lapak. Tapi yang ni interesting lah juga kan. Siapa lagi? Oh, sabar. Nurida. Dia kek sendiri. Foto kena baru. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu? Macam dia tahu saiz aku? Okay. Elok jaga dia di dalam kan? Haa. Dia pakai kat rumah. Terima kasih. Supaya payah kek. Kau tak berpengaruh sekuntung kat bagaimana.